면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아 신들린 네 손가락. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau bersih-bersih laundry room. Ini tuh masih pagi-pagi banget. Terus ini weekend, jadi ini sebelum kita keluar rumah, aku manfaatkan dulu untuk bebersih laundry room. Mumpung anak-anak juga masih pada tidur, jadi ya udah ayo langsung temenin aku buat beres-beres di laundry room aku. Nah, ini laundry room aku tuh lumayan berantakan ya. Nah, kelebihan dari laundry room aku ini lumayan gede, jadi aku bisa sekalian menjemur juga. Dan di sini tuh banyak banget angin ya teman-teman, jadi aku tuh nggak pernah kegerahan kalau masak di kamar karena anginnya tuh kencang banget. Biasanya bikin api aku tuh gerak-gerak gitu karena saking kencangnya angin. Tapi kekurangannya aku salah sih ya sebenarnya. Jadi untuk mesin cucinya seharusnya ada lubang untuk pembuangan airnya gitu loh, jadi harus dipisah basah dan kering. Tapi ini awal pembuatan laundry room aku ini satu semua gitu, jadi kalau misalkan aku mencuci semuanya pada basah di lantainya. Mungkin nanti aku akan ubah pembuangan airnya untuk mencuci, jadi ada lubang terpisah gitu ya, biar nggak selalu aku bersihkan. Karena ini tuh laundry room ini PR banget sih ya kalau aku bersihkan teman-teman, jadi harus segera dibersihkan juga. Karena kalau jarang dibersihkan itu bakalan numpuk lumut-lumutnya yang warna-warna ijo-ijo itu, dan bikin aku nggak seneng gitu ya kalau misalkan ada kayak gitu. Jadi ya emang rutin sih ini aku bersihkan. Dan juga di bagian atas itu ada tanaman-tanaman, terus banyak deh kayak remahan-remahan pasir gitu. Jadi kalau misalkan anginnya kenceng, pasir-pasirnya jatuh ke sini. Nah, teman-teman yang tanyain lantai di sini tuh pakai apa? Itu aku pakai keramik ya, teman-teman. Yang motif kayu gitu. Aku beli di Misi Depo. Itu aku lupa harganya berapa. Tapi nggak licin ya, teman-teman. Ini bukan lantai yang licin tapi kasar. Jadi aman di sini kalau basah-basahan. Oke, ini sekarang aku lanjut ya. Ini aku lagi bersihkan untuk lantai di bagian sana tuh. Jadi ini ya gitu, kalau misalkan dibersihkan ya harus basah semuanya. Aku sapu-sapu aja karena emang minggu lalu aku udah sikat ya. Jadi ijo-ijonya tuh nggak ada, lumut-lumutnya tuh nggak ada teman-teman. Cuman disapu aja karena ini banyak kayak remahan-remahan pasir gitu. Nah, ini udah aku sapu di bagian sana. Lanjut, aku susun dulu ini untuk raknya. Biasanya aku taruh deterjen-deterjen, terus sabun-sabun, sikat-sikat, semuanya aku taruh di sini ya. Biasanya sih aku taruh di laundry room, di samping mesin cuci. Cuman itu tuh kalau aku taruh di situ agak sempit gitu loh teman-teman, jadi agak susah gitu kalau misalkan aku mau ambil sabun. Jadi mending aku taruh di sini aja karena emang di sini tuh lumayan luas gitu aku taruh di sini. Dan di sampingnya ini ada gantung jemuran handuk. Mungkin nanti aku bakalan pasang jemuran yang di tembok gitu ya, biar muat banyak gitu loh. Jadi aku bisa manfaatkan di bagian bawah untuk naro-naro sesuatu. Oke, lanjut. Sekarang aku cuci dulu keset kaki. Ini keset kaki yang di dapur aku ya teman-teman. Udah beberapa hari nggak aku cuci, aku taruh aja di sini. Dan sekarang aku udah bergerak hatinya untuk bersihkan. Ini kotor banget sih, kayak coklat-coklat gitu loh airnya waktu aku sikat. Dan ini aku sikat beberapa kali biar warna hitamnya tuh hilang gitu teman-teman, karena emang banyak banget kotorannya. Dan selesai, sekarang aku lanjut. Nah, untuk sabun-sabun anak-anak ini aku taruh di sini ya, sama mainan-mainannya. Biasanya kalau mereka main di sini, mandi,
mereka tuh berendam sambil main-mainin mainan gitu. Jadi aku biasanya sediain mainan di rak ini. Dan di situ aku juga taruh sabun, terus taruh sikat gigi. Nah, untuk tempat sikat giginya aku tutup gitu ya, teman-teman. Jadi ada wadah dengan penutupnya gitu. Aku baru beli sih. Waktu itu aku pernah unboxing barengan sama tempat sendok. Dan itu lumayan membantu ya teman-teman, jadi sikat gigi anak-anak tuh tertutup gitu. Nah sekarang lanjut lagi, ini aku sapu-sapu di bagian bawah jemuran baju anak-anak. Nah teman-teman tuh bisa lihat sendiri tadi kan, banyak banget pasirnya, jadi aku sapu dulu. Kalau laundry room aku bersih, aku juga jadi semangat gitu loh buat mencuci, jadi nggak numpuk-numpuk gitu cucian aku. Dan ya itu kalian bisa lihat tuh teman-teman tuh, banyak banget kan kayak pasir-pasir gitu. Nah ini tinggal aku sapu aja. Nah ini aja nih teman-teman, satu lubangan airnya. Dan itu juga untuk kalau aku mencuci. Makanya kalau misalkan aku mencuci semuanya tuh pada basah gitu loh, seperti yang aku jelasin tadi. Nanti deh aku bicarain sama Pak Suami gimana bagusnya. Nah ini udah selesai bebersih laundry room dan sekarang udah rapi kembali, udah enakan gitu buat mencuci-cuci. Dan alhamdulillahnya juga anak-anak belum bangun, aku lega gitu dan seneng aja gitu ya kalau sudah beres-beres semuanya, terus anak-anak masih pada tidur, jadi aku bisa ngerjain pekerjaan lain lagi. Dan ini dia ya teman-teman penampakan dari laundry room aku. Itu bagian atasnya itu ada atap gitu ya, atap kayak transparan gitu. Nah sekarang aku mau lanjut buka paket dulu teman-teman. Ini aku order duster, siapa tahu teman-teman berminat. Jadi ini aku beli duster yang lucu-lucu gitu. Ini aku pesan yang warna master, warna kuning gitu teman-teman. Ini polos ya, cuman ada gambar seperti ini, gambar kucing gini, lucu ya. Nah ini juga ada talinya gitu. Nah ini kalau dipakai teman-teman, suka banget sama bahannya karena lumayan tebal dan adem. Dan ini tuh bikin cantik aja gitu loh kalau dipakai. Terus lanjut model kedua, ini dia modelnya seperti ini, ada juga motif kayak gambar-gambarnya gitu. Cuman ini ada ikatan di sebelah kiri kanan, jadi bikin ramping gitu kalau dipakai. Terus lanjut daster ketiga. Nah ini pakai kerah ya teman-teman. Aku suka banget sama yang ini karena motifnya tuh kayak apa ya, kayak lucu aja gitu teman-teman. Nah kalau tadi motifnya tuh sablon, kalau ini nyatu gitu sama kainnya. Dan bahannya adem banget. Nah buat teman-teman yang mau order, nanti aku tulis linknya di description box, kalian bisa langsung cek aja ya. Nah ini dia daster ketiga kalau dipakai. Nah itu panjang melebihi dari lutut aku, jadi sampai di bawah lutut gitu ya. Oke lanjut, ini udah di jalan, kita mau jalan-jalan gitu teman-teman. Aku di depan bareng Mada, terus Malaika di belakang lagi tidur. Ini aku mau bawa anak jalan-jalan main gitu, biarkan mereka memilih mau main apa. Soalnya udah dari beberapa minggu lalu sih mereka ngajak main, tapi aku nggak sempat-sempat gitu buat ajakin mereka. Jadi sekarang waktunya mereka deh, padahal sebenarnya aku tuh pengen nonton, cuman karena anak-anak nggak mau, jadi ya udahlah ikutin mereka aja. Jadi kita main di sini aja deh, karena mereka juga suka di sini, soalnya luas, terus banyak mainannya. Dan ya seperti inilah teman-teman. Selalu aja ke sini karena ya gitu, aku bisa santai-santai gitu loh di sini sambil liatin mereka main. Jadi nggak capek gitu teman-teman buat liatin mereka main. Oh ya, aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah mendoakan kesembuhan aku. Alhamdulillah ini aku udah membaik. Jadi kemarin tuh banyak banget yang kasih saran untuk resep-resep obat herbal, obat-obat racikan-racikan apa gitu ya. Pokoknya yang natural-natural gitu deh. Nah aku udah cobain dan alhamdulillah ini udah enakan. Aku udah bisa bawa jalan. Kemarin kan aduh aku magernya minta ampun, cuman pengen tiduran aja. Nah ini sebenarnya aku masih flu gitu ya teman-teman, masih batuk-batuk, cuman aku paksain aja keluar, siapa tahu setelah keluar ini aku jadi semangat dan sehat. Dan ternyata alhamdulillah setelah keluar rumah itu enakan banget pokoknya.
Nah ini malamnya anak-anak request dibuatin kari ayam. Jadi cus ini aku buat kari ayam. Untuk bumbunya sih karena udah ada di kulkas, jadi tinggal dicemplang-cemplung aja. Aku tambahkan nanti telur sama kentang ya, soalnya ayamnya dikit aja nih teman-teman. Jadi nanti aku tambahin sebagai pelengkap aja gitu. Nah, Malaika sama Mada suka banget sama kari ayam. Jadi kalau yang berkuah-kuah gitu, mereka tuh pada doyan makannya yang bersantan-santan, terus yang berkecap-kecap, yang sambal-sambal, mereka tuh suka semuanya. Jadi ya emang harus dibuatin. Soalnya kalau dibeli di luar tuh mereka jarang gitu loh mau makan. Jadi sebisa mungkin aku pasti masak. Nah ini dia teman-teman, untuk kari ayamnya udah jadi. Tinggal aku tambahkan santan di akhir. Alhamdulillah ini tuh enak banget. Ini aku buru-buru masak karena habis ini aku mau keluar ke Alfamart lagi. Jadi hari ini tuh lumayan ya, lumayan hektik juga. Jadi setelah ini aku mau ke Alfamart, mau belanja gitu, belanja bulanan. Aku gak belanja bulanan ke tempat biasanya karena mager ya teman-teman. Jadi aku belanjanya di sini aja, di Alfamart aja. Ini aku bareng anak-anak. Soalnya lagi mager gitu loh buat pergi belanja. Di sini juga udah lumayan karena banyak diskonnya. Dan di rumah tuh masih lengkap gitu loh. Jadi ini aku beli yang habis aja. Nah, ini aku belikan anak-anak sikat gigi plus odol. Jadi mereka tuh punya sikat gigi yang berbeda-beda. Ya pokoknya kesukaannya mereka aja, aku ikutin. Terus aku juga beli tisu basah. Ini tuh harus ada sih ya di rumah, karena enak aja gitu kalau ada tisu basah bisa lap-lap apa aja. Lanjut, ini aku beliin sabun buat Malaika dan Mada. Ini aku beli yang Kodomo yang paling murah. Terus beli minyak telon, aku biasanya pakai My Baby. Dan lanjut ini beli pengharum kamar mandi karena besok rencananya aku mau bersihkan kamar mandi. Jadi biasanya sih kalau udah bersihin kamar mandi tuh enakan pakai parfum kamar mandi gitu. Nah untuk Sosof ini lagi diskon juga, tinggal Rp12.000, 12 ribuan gitu. Jadi aku langsung ambil 2 aja. Terus beli pewangi juga yang merek Soclean. Ini juga aku ambil pasta gigi ya teman-teman. Terus aku juga ambil santan instan. Ini santan instan membantu banget ya. Dan simple aja teman-teman, aku mager gitu loh kalau pakai santan yang asli. Terus aku juga beli mie instan. Ini aku beli mie sedap goreng. Terus ini udah beberapa lama nih aku pengen cobain yang mie gaga karena katanya enak. Jadi nanti aku cobain deh yang jalapeno itu loh. Terus aku juga beli indomie goreng dan susu Malaika. Aku juga mau beli minyak goreng. Ini aku ambil yang tropical aja karena ini yang termurah, 30 ribuan gitu teman-teman. Oke, segini aja videonya ya. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.